salah satu daerah rawan banjir nih di Jakarta Timur. Ya. Nomor jam 4 nih. Sendiri. Sih Bu, ya. Bikin YouTube Bu. Oh, YouTube. Iya, muter-muter. Oh, ya. Iya. Mari Ibu. Ketinggian ya sini. Kelurahan Cililitan. Ini ke atas sih kayaknya nggak banjir ya. Ini ada yang lagi mancing nih. Siap bang. Banyaknya ikan apa bang? Ini bang? Oh, sapu-sapu kali banyak ya? Banyak.
ketinggalan ini sih, udah pada ditinggalin sama penghuninya karena banjirnya cukup parah sih nih. Udah pada hancur kayaknya ini, masih ada nih, masih di tempatin yang lantai atasnya. Kalau yang lainnya kayak udah enggak deh. Ini juga kayak habis banjir nih, tanahnya masih basah soalnya. Coba ke arah sini ya. Ini sih numpang-numpang. Iya, di sini habis banjir kayaknya tuh. Ini masih banyak lumpur nih. Ini pas banget samping kali sih. Masih berlumpur kayaknya, licin banget kalau sana. Kita coba ke sini. Banyak kemasukan lumpur ya. Sana ada jalan juga tuh. Udah kosong rumah-rumahnya. Sayang ya rumahnya kosong. Kalau di sini juga hampir setiap kali hujan besar pasti deh air kalinya meluap. Mari Pak, mari Pak. Juga udah kosong nih. Sebelah sini juga udah. Banjirnya kemungkinan setinggi itu tuh, setinggi rumah itu tuh. Dilihat dari ada beberapa sampah yang nyangkut. Ya berarti hampir setengah rumah ini kerendam. Kalau banjir. Nih, lihat nih, lumpurnya masih basah. Kayak baru surut nih. Oh, lihat. Tuh, lumpurnya tuh. Ini udah mendung lagi nih. Sekarang lagi hujan. Sini rata-rata udah pada kosong. Ini udah kosong. Ini kalinya nih. Ini udah kosong nih. Jangan menyerah, Indonesia jangan menyerah. Coba lihat sini ya. Yuh, pintunya udah hancur nih.
Ini masih ada orang ya. Ini karena agak tinggi di sini. Ini rumah yang tadi di bawah nih. Udah gak ada penghuninya. Kalau di daerah sini nggak mungkin banjir, udah tinggi banget. Naik tangga ya. Tinggi ya. Masih naik lagi nih ke atas. Oke. Terima kasih telah menonton vlog ini dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Tembusnya pas di depan PGC. Tuh PGC Cililitan.